Berarti Ari minta dipromosikan di usaha pijatnya Ari. Bisa. Kan sudah saya bilang, misalkan, ada teman saya yang tak tahu mijat, kan? Terus gimana, bisa nggak saya ngantar, antar sama si Bu? Mau antara pilihan salah satu sudah mau rokok. Siapa yang salah? Mau rokok ada uang, kalau misalkan kalau beli enak rokok saya dong, si 16, misalkan. Kita rokok itu dia luar biasanya untuk saya gitu, paham? Makanya tadi Ari bilang kan di sana itu kalau salah, kalau pilih salah satu, iya. Siapa yang salah berarti? Paham? Yuk paham, kan ini kalau ada orang mau pijat nih sama Ari kan di sana, jadi ada yang dipijat, ya kan? Ada Ari yang mijat berarti kan? Iya, saya mijat. Terus kemudian tinggal saya pilih salah satunya, jadi siapa yang salah antara pasien atau Ari gitu? Enggak. Misalkan yang pijat ini kasusnya 50 kenapa? Tadi sekali pijat 50 ribu. Ya, kan keluarnya saya pijat dari pijat pasti ini pijat dulu lah, nah. Yang dulu 50 ribu, yang dulu dipijat, kalian pijat sekarang? Karena satu, misalkan udah jauh, anggapnya gitu udah jauh kalau belum ada yang belum saya terangkat saya. Nah, kasih kita beli rokok pun kamu rokok atau mau uang, misalkan uang sudah berapa misalkan rokok, mas ini dah misalkan kelai, misalkan nah kelai saya kasih kelai buat saya gitu, paham ini ya, karena kayak dia bersyukur kan. Berarti kalau ada yang mau teman saya, misalnya teman saya nih mau pijat, saya kasih tawari, ini ada teman saya mau pijat di sana, jadi saya dapat uang rokok kan, ya sana kan, tapi, jadi dapat saya rokok satu bungkus sama uang 25 ribu. Nah gitu, Allah mah kan tadi Ari bilang kayak gitu, pilih salah satu aja gitu, dan misalkan siapa yang salah? Nah salah itu. Ya DP juga gini, sudah intinya kayak gini ya. Misalkan saya punya misal, bro, buat pijatin gua bro, di market. Lihat, nah kan temennya, teman sprinter. Siapa tuh nih, temen saya, kan pada saya belum pegawainya, belum bosnya. Misalkan saya masih di air kan. Mas, berapa mas? Kalau misalkan itu orang, saya minta sampai pasal. Saya pulang kerja, capek, belum saya makan, belum saya ini. Oh iya dah, ntar saya suruh diambil di kabin ini kan. Rih, kesini Rih, di nasi, rokok, itu aja dah. Yuk, ini tukang pijat apa Ari tukang beli? Berarti Ari bawa f**k apa? Belum, jangan dipoto kan. Makanya dia mau mijat. Berapa mas? 2 orang. 100, saya bilang. 2 orang yang pijat sekalian nih? Iya. Terus, udah makan atau belum? Ada rokok benda. Dia nawarin, bukan saya minta kan? Dia nawarin? Kalau nawarin? Kalau ya. Kalau dia nawarin? Nggak masalah. Nggak ada masalah? Iya. Di sana? Oh, saya belum makan, Pak. Iya, saya suruh si Ari. Kalau dia sudah makan? Kalau saya ditawarin, kalau dia terserah mau makan atau belum. Oh gitu. Nah, tapi Ari ditawarin apa enggak? Kalau sudah saya bilang baru itu offside. Itu Pak belum. Iya. Ari ditawarin apa enggak? Iya, mas sudah makan atau belum? Ya. Belum, saya bilang. Ari bilang belum. Iya. Di sana. Rokoknya apa mas? Ada apa enggak? Pakai dua pak. Rokoknya apa? Misalkan pakai dua bungkus. Rokoknya Ari dua biji. Ah. Nah saya suruh ke sini, ini misalnya bro, anak gini, beriin ngasih sama rokok. Nah, mas, mau mijat dulu atau gimana? Kalau saya mijat lah dulu bapak. Nah, baru ngerokok? Entah dulu, belum selesai baru. Mijat dulu. Nah, udah selesai dari mijat ini kan? Makan lagi? Belum, kan ada temannya. Belum lagi kan? Temannya lagi satu kan? Pak, sementara pak ya, saya rokok sebatang dengan tangan, dengan tangan. Oh, ya. Saya akan ngopi kan, misalkan batu kopi. Mana kopi?
Ya misalkan nah, dibuatin kopi atau enggak air putih sudah. Baru air mas. Berarti kita bawa air putih sendiri? Enggak, dia udah disiapin di sana. Kalau dia nggak disiapin? Ya minta siapa? Orang bisa sana tuh. Oh, satu minta kita? Iya, sama seperti aja kita. Berarti enggak sih, 50 ribu. Berarti 50 ribu sama nanti bapak siapin nasi sama rokok sama air putih. Enggak, sih, enggak. Enggak. Kan tadi Ari bilang kayak gitu. Sana. Itu kita minta air putihnya doang. Tapi tadi dia Ari bilang, saya ditanya saya sudah makan atau belum. Terus enggak. Disuruh saya beli nasi. Dia yang balikin. Nah, kalau air putih enggak masalah sana. Ya, tapi yang penting jangan diwarnain. Bisa enggak saya minta air putih aja? Katakan ada kopi. Misalnya gini Ari bilang, Pak, bisa enggak saya minta air putihnya gitu kan? Nah, ya. Tapi yang mendidih campur sedikit sama gula sama kopi. Air putih doang. Air putih doang. Ya, baru air putih. Ini rokok. Kalau ekstra tuh enggak usah. Kenapa? Nah, di sana. Ayo gini Ari. Nah, sebatas yang rokok ya. Ya. Oke, saya udah tahu maksudmu. Kamu kan minta dipromosiin jasa pijatmu kan di jaman-jaman TV kan, di TV di channel yang TV saya kan. Oke, gak ada masalah. Saya senang membantu teman. Saya pasti akan support itu. Nah, saya kan juga lagi buat konten liputan cara mengawinkan ibu anak. Saya mau buat juga konten bagaimana cara mengawinkan Ari. You got you. Sekarang saya tanya berapa umur? Masih pitolah kan? Nek umur aku misalnya. Coba. Ari sudah kawin apa belum? Belum kan? Ari susah kawin berarti kan? Nah makanya saya mau buat tutorialnya Ari. Bagaimana cara mengalihkan kamu Ari? Bagaimana? Sama ibuana. Ente, mana? Udah nggak pikiran saya dah itu, kiranya si anda buka itu, kiranya pegang ngeres kamu setan. No, nggak mau saya udah trauma saya. Berapa hari? Ya, sama saya ini nantinya mampus. Ah, dikawin gak sama nyung setan? Ige, kejar sampai digigit untuk cang, garam kok cang, channel pegang. Ayo, 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 teman-teman people, sahabat saya ini Ari ini, kalau mijit itu luar biasa banget. Jadi kalau mau mijit, bisa panggil Ari ini. Pintar banget mijitnya. Karena nomornya ada di mas. Iya, nanti bisa minta nomornya. Jadi saya bisa nomornya Ari, 12 nomornya Ari ya. Nah, teman-teman saya mikro. Nomor apa dulu ini makanya, nomor togel apa nomor apa? Nomor HP. Oh, nomor HP. Mas, apa ini? Di sini sih, gini, ntar dulu ngerokoknya, ntar dulu. Nomornya di sini. Oh, di sini. Mana? Gini loh kayak di TV-TV. Oh, nah, kayak gitu. Nah. Jadi kan kalau yang kerja kan hari ini capek kan? Udah, hari enggak usah. Enggak usah kasih saya duit lagi di sana. Jadi hari tetap misalnya nih orang bayar 50 ribu, ya udah buat hari aja semuanya. Tapi kan gini, ya kalau saya buat kita barter gitu loh caranya. Jadi dengar dulu saya. Kita barter, jadi karena saya lagi buat konten kan di sana, bagaimana cara mengawinkan ibuannya? Ya serius. Jadi tadi saya juga akan buat konten bagaimana cara mengawinkan Ari. Deal kan? Ada yang kebas. Oke, terus gimana? Kalau saya buat dia, Budi atau Pak Budi, kalau ada rezeki ya banyak kan orderan gitu kan. Bukan saya banyak uang ya, saya anggap aja kalau kayak gitu dah dulu anggap aja kita dah kayak gula sama kopi sudah kan. Bagaimana kalau kita pasien kan tak pilih-pilih kan? Nggak kalau waria maaf ya, kalau waria kenapa kan dia nggak salah waria, kenapa minta maaf gemes nggak mau bicara waria nggak mau. Kalau bagian cewek
Nah, tapi ya pergi telapak kaki, ini tangan, ini kan. Kalau leher, izin dulu sama suami. Kalau dia ada suaminya? Kalau misalkan tidak ada suaminya, misalkan ya, ramai sudah ini ya, ada 3-2 orang. Nah, misalkan ada cewek, ada cewek ini sudah tua. Mau tak pijat ini, misalkan dia lehernya capek atau pusing. Nah, kalau dia nggak mau, enak. What? Enak? Apa? Enggak, maksudnya lehernya sini. Kalau jadi Arif pijat-pijat sana sampai dia? Enggak. Sampai Arif enak kan? Enggak. Terus tadi Arif bilang enak? Enggak, maksudnya. Pijatin gini kan, gini, lihat, padu, kan, pencet gini, ambil contoh. Apanya dipencet? Kepalanya. Oh, kepala, ya. Diajak serius, kepala pencet. Lo serius? Siapa yang gak serius? Ambil contoh ada gini. Ada, ini teman saya ada punya mama, nah, mamanya ini punya, kok anaknya ini punya teman lah gitu, cewek, sama-sama cewek. Disuruh sana, suruh kini, masih pas mungkin puasa kemarin tuh. Mak, kepala saya pusing ini, pas ada saya sorenya. Nah, bila dia balik, mak, masih enggak kepalanya pusing? Masih, dia bilang. Kalau mau, saya pijatnya, kepadanya ada minyak, apalah, bebe oil atau minyak tanah? Enggak, minyak ini, bensin, korai, bebe oil. Bebe oil, apalah gitu, katanya body. Nah, nah tapi jadi mbak tahan ya jangan dari sini dulu baru sini. Nah ya kalau gini ya ada 5 kali deh pak enak mas dia bilang. Sini. Nah ini namanya Mas Budi, namanya Omeng, namanya Triana ya. Terus apa namanya hari pijat sana ya kan. Jadi apa namanya kalau orang telepon Ari angkat langsung ya. Sana. Nah sekarang gini Ri, kalau saya kalau laki kan mau besar badannya mau kecil badannya kan ada masalah kan. Kalau dia besar badannya gemuk itu Ari nggak mau nanti karena dia badannya besar malas ya gemuk apa malas ya pijat gitu badannya. Nah mau pijat kalau mau dia bersihat sajine kalau nggak jangan tawa dulu iya. Saya rumah satu nggak tahu rumahnya dia sekarang. Kecuali kalau dia mijat di sini, kan dia bersih sudah. Mau saya pijatin dari sini. Jadi gini Ri, saya kan ada punya teman nih di Polda. Dia sering keluar kebel sorry. Timnya dia itu banyak timnya dia. Jadi kalau dia sejak pemisahan itu yang dipijat Ri di sana. Hari tadi 50.000 nih pijatnya kan. Anggap dia punya 10 aja anggota tadi. Jadi udah 500.000. Mari. Tapi entar antarin Anna. Saya antar. Saya ada orangnya namanya siapa? Nah, dia ini komandannya, Rik. Komandannya dia itu. Bukan di sana. Bukan di mana? Ya, di Kashmir. Jadi Ari pijet anjing pelacak itu. Kakak, capek saya. Ya, kalau yang mau pijat nanti bisa kontak nih, sahabat saya, si Ari. Ya, bisa kontak saya juga nanti kalau tidak nomornya. Ya, udah. Aduh. Mudah, teman-teman.